Oke guys, selamat datang di channel saya, yaitu channel Dripper Muda ya. Kali ini konten saya tutorial cara memanaskan truk Daihatsu Delta tahun 96 ya. Ini yang roda 6 ya guys, nanti saya perlihatkan rodanya. Oke, sekarang kita mau mengecek mesinnya. Kita cek dulu olinya guys. Kita cek olinya di sini ya. Olinya guys. Sorry, tangan saya nyangkut. Ya ini. Olinya masih cukup ya. Nah, di situ ada titiknya guys. Kita masukkan lagi. Pelan-pelan. Oke, sekarang kita mengecek radiatornya guys. Ya, airnya masih penuh ya. Oke, ini tutupnya kurang dalam. Oke. Sekarang cadangannya kita cek guys. Masih penuh ya. Oke. Sekarang kita tutup. Yes. Kita tutup dulu. Aduh. Banyak. Oke. Oke, sudah tutup ya guys. Sekarang tinggal kita kunci. Oke, satunya lagi guys, kita kunci. Aduh, sangkut. Oke, sudah kita kunci ya. Nah, ini dia interiornya. Gini ada penampakan interior truk Daihatsu Delta ini. Oke, panel-panelnya sudah banyak yang hilang ya. Panel tosnya sudah hilang guys, sudah patah. Nih. Ini sudah patah. Sini sudah diubah di sini guys. Sini dia. Di sini sini hajatnya. Di sini lampu tembaknya guys. Kipas anginnya guys. Sekarang kita mau nyalakan guys, kita mau panasin. Tutorial cara manasin truk Daihatsu Delta tua tahun 96 ya. Nah, kita hidupin kontaknya dulu. Oke, hidup. Nah, cara ngidupinnya nggak sembarangan ya guys. Ini masih menggunakan sistem pemanggang, itu pemanas. Kita ketik dulu ya guys ini. Ada bunyinya guys. Kita tekan sedikit. Ada bunyinya. Oke, sekarang kita tekan. Biarkan lama. Kira-kira panas baru kita hidupkan. Oke, kita biarkan dulu ya. Kita tekan. Sudah panas ya, kita hidupkan. Itu gitu deh cara menghidupkan mobil truk ini ya guys. Itu cara menghidupkan truk Daihatsu Delta ini. Terus ada jedanya sebentar, cara memanaskannya guys. Sekarang kita gas dulu.
menggunakan oli-oli yang dalam mesinnya tadi yang naik. Semua dalam mesinnya. Ini saya tunjuk gasnya, guys. Ini semua masih berfungsi, guys. Cuman yang enggak berfungsi. Cuman yang udah enggak ada panelnya cuma tombol sini, guys. Aljet aslinya di sini ya, namun udah enggak berfungsi ya, guys. Sudah diubah. Di sini, guys. Rodanya, guys, saya buktikan bahwa rodanya 6. Guys, ini rodanya 6, guys. Karena seperti datang ke 100 kenapa angkat apinya, ini penampakan mesinnya berbodi belakang. Ini bukan Toyota Dyna ya, tapi ini Daihatsu Delta. Bisa dilihat sendiri. Oke, guys, ini buktinya bahwa truk ini truk Daihatsu ya, guys. Bukan truk Daihatsu Delta. Nah, dan STNK-nya, guys. Merek tipe Daihatsu P22H6 ban solar diesel wagon 1996. Nah, ini merupakan tahun 96 ya, guys. Nah, ini sudah membuktikan bahwa truk Daihatsu Delta ya, guys. Nah, ini buku kirnya, guys. Kirnya masih jalan, guys. Masih ada kirnya. Walaupun itu tua, dia masih pakai kir, guys. Karena keluar kota. Guys, sekian dulu ya, guys, video dari kita. Video dari saya, maksudnya, sorry, salah ngomong, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, guys. Supaya saya lebih tambah semangat untuk membuat video ini. Supaya video saya lebih berkembang lagi, oke? Okay?